Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ahli al-Azhar wa ashabi al-akhir 'adada ni'amillahi wa ifdalih ila hadrati Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' akhwani bil anbiya wal mursalin والصحابه والتابعين وتابعي التابعين جميع الاولياء والشهداء والصالحين وجميع مشايخنا في الدين وزوجان ابو سيد محمد بن علي الملك الحسني وابو سيد احمد بن سيد محمد الملك الحسني وصلى الى الامام الغزالي امد الله بمددهم وفاد علينا من بركاته وانوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والاخره بسر الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan kajian kitab karya Imam Al-Ghazali yaitu Al-Arba'in fi Usuliddin, 40 pokok atau pilar agama. Sampai kita kemarin tentang masalah syarahul kalam. Syarahul kalam yaitu rakus ngomong. Terus kemarin ada afat-afatnya berdusta, sudah kita kaji. Sekarang kemarin sudah masuk kepada ghibah, mengghibah orang. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadi bencana bagi lisan. Kemarin macam mana kita hidup ini untuk tidak berbohong? Sudah diajarkan sama Imam Ghazali, kalau apa nih enggak darurat jangan pernah berbohong. Kalau udah darurat masih ada lagi caranya. Tauriyah kemarin. Nah, ada caranya. Supaya orang memahami yang lain. Itu terpaksa, itu pun tidak lantas langsung ngomong bohong. Nah, sekarang ini ada lagi bencana afatnya lisan yaitu ghibah. Ya, ngomongin orang yang apabila perkataan itu didengar oleh orang itu maka dia akan sakit hati. Itu definisinya ghibah. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, "Wa lam anna akhbatha an wal ghibah ghibatul qurra." Ketahuilah bahwa sesungguhnya sejelek-jelek macam-macamnya ghibah, yaitu ghibahnya para qurra. Qurra itu apa? Qurra berasal dari qari, para ahli-ahli Quran, pembaca Al-Quran. Tapi qurra di sini diartikan talabatul ilim, abul ulama, yaitu para santri atau ulama. Nah, itu qurra. Ulama, santri itu namanya qurra. Orang-orang agama lah. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya sejelek-jelek macamnya ghibah, yaitu ghibahnya orang-orang yang pintar agama, qurra. Yaquluna, masalah mereka mengatakan umpamanya, alhamdulillahilladzi lam yabtadina bidukhuli ala sultani li talabi dunya. Ada ulama, orang paham agama, dia bilang gini, alhamdulillah yang Allah Tuhan yang tidak mencoba kami masuk ke penguasa untuk mencari dunia. Dia macam merasa gimana? Alhamdulillah Allah tak mencoba
kami ini untuk menjadi orang yang masuk ke penguasa untuk mencari dunia. Jelek. Memang seorang ahli tokoh agama, tokoh agama, seorang ulama itu tidak pantas untuk masuk ke pintunya sultan, ke pintunya penguasa untuk mencari dunia. Itu aib jelek luar biasa. Lah, memang itu hal yang jelek, tapi enggak boleh. Terus ini ada orang alim, ulama, orang ahli agama, dia bilang alhamdulillah aku ini tak dicoba sama Allah menjadi orang yang masuk ke pintunya penguasa untuk cari dunia. Kan macam gitu. Di sisi lain dia tuh berarti ngerasa apa? Ya, merasa bersih, suci. Di sisi lain ada mana dia tuh ngerasain orang lain gitu. Nah, itu. Ini ngeri. Masalahnya orang tahu agama. Astagfirullahaladzim. Allahumma fatnah. Semoga Allah menjaga kita. Au na'udzubillah min qillatil haya wa hum yafhamuna al maqsuda bidzalik. Aku berlindung, kami berlindung kepada Allah dari malunya, sedikitnya rasa malu. Nah, ngomong gitu. Wa hum yafhamuna al maqsuda bidzalik, dan mereka paham maksudnya apa. Yaquluna ma ahsana ahwali ma ahsana ahwala fulan laula annahu bulia bimislim mabtuliyah bi amsaluna. Ataupun dia ngomong gini, bagusnya lah fulan tu, seandainya dia itu tidak dicoba seperti yang kita kena coba. Bahwa kilatu sabar ani dunia, yaitu sedikit sabar dari sedikitnya dunia. Maksudnya dia enggak sabar kena cobaan dunianya sikit, melarat, ahli agama melarat, duitnya sikit dicoba. Dia bilang, ya Allah, enaknya fulan dia tidak dicoba seperti apa yang dicobakan kepada sepertinya kita, yaitu sabar, sedikitnya kesabaran dari dunia. Wa nas'alullah ta'ala ayu afiyana wa gharduna bidzalikal ghibah. Ngomong-ngomong gitu kayaknya sih macam perkataan betul, tapi hakikatnya di dalam kata-kata itu ada ghibahnya. Gitu loh. Ini benar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ngomong kayak gitu, dia merasa aku ini tak macam dia. Jadi ngerasain orang. Untunglah aku tak dicoba macam dia, gitu maksudnya. Kan dia ngerasain orang. Alhamdulillah aku ni tak macam dia. Aku tak ngerasain orang kayak gitu. Dia bilang, alhamdulillah nasib baik aku tak macam dia. Itu memang ngerasain orang. Alhamdulillah, tapi kayak memuji Allah karena dia selamat, tapi hakikatnya dari kata-kata tersebut dia ngerasain orang lain. Itu min akhbatil ghibah. Udah menghibah pakai zikir lagi. Nah, ini kacau betul. Alhamdulillah kita ni selamat tak macam dia orang. Apa tak paham? Tak luar biasa. Kan ada kata-kata seperti ini kan? Ada kata-kata seperti ini dia. Astagfirullah, untunglah bukan kita. Kan? Hebat nak kau. Macam tak menghibah, tapi hakikatnya kau menghibah dia tu. Dia tu orang tak betul lah inilah. Hakikatnya bahasa ni dalam bahasa astagfirullahnya itu ada gitunya, ghibah. Jadi lembut kali apanya nih kata-kata tersebut, ghibahnya itu. Itu min akhbasil ghibah. Na'udzubillah, subhanahu'udzubillah. Tengoklah kalau kita tak belajar, mana kita macam biasa aja kita tuh. Jadi kita kayak-kayak itu alhamdulillah memuji Allah, tetapi hakikatnya kita mencela orang lain. Nah, itu apa tidak luar biasa. Seolah-olah kata-kata kalimat itu ibadah, tetapi hakikatnya adalah suatu perbuatan dosa karena di situ ada niat mencela, merendahkan orang lain. Fana sallallahu ta'ala ayu afiyana wa qarduhum bidzalika al-ghibah. Ya. Kata dia, ya semoga Allah menjaga kita. Maksudnya gitu.
Semoga Allah menjaga kita tak macam dia orang. Ha, tu, apa tak kurang ajar kata-kata kayak gitu? Ha? Tengok orang ini, orang tak betul. Eh, untung kita ni selamat, selamat kita. Semoga Allah jaga kita tak macam dia orang. Alah. Tipis tu ribahnya tu, tapi ngeri, dahsyat. Wa yajma'una bainal ghibah war riya. Kenapa dosanya lebih besar? Karena dia mengumpulkan dua dosa. Nomor satu dosa ghibah ngerasain orang, nomor dua dosa riya, ditunjuk riya, diriya kan. Terus dia ngerasain orang, double dosanya. Apa tak termasuk ghibah yang paling jelek? Wa idharu tashabbuhi bi ahli shalah fil hadri min al-ghibah. Dia menampakkan apa ni? Semacam hal keadaan orang soleh. Itu dia apa ni? Hati-hati dari menghibah orang. Macam tak menghibah. Jadi nampak macam orang soleh tak menghibah. Karena pandai bahasanya itu tidak bukan bahasa menghibah. Nampaknya. Tapi hakikatnya wahada khaba'itsun yaqtahruna biha wa hum yadhununa annahum tarakul al-ghibah. Dan ini adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang keji yang mereka tertipu. Mereka menyangka bahwa mereka itu tidak melakukan ghibah. Kemacam perasaan mereka dia tidak menghibah. Ya gitu biasalah, untunglah kita bukan kita. Itu kayaknya memang bukan ghibah kayaknya. Nah itu dia. Ternyata dua double. Kena dosa riya, kena dosa ghibah. Waqadala qad yaktabu wahidun fayaghfulu anhu al-hadirun fayaqulu subhanallah ma ajaba hadha hatta yantabihu al-qawmu ila al-izgha wa yastamilu dhikrallahi fi tahqiqil khubuthi. Begitu juga ada seorang sedang menghibah. Fayaqulu anul hadirun. Kemudian orang-orang lain ini enggak dengerin. Ini ada orang lagi menghibah nih. Dia cerita fulan begini, begini, begini. Dia tengok orang-orang nih macam tak ada, tak dengarkan lah, tak dengarkan dia. Ha? Fayaqulu subhanallah ma ajaba hadza. Kemudian supaya orang fokus ke dia, subhanallah. Hebat orang ni. Oh, dia ngerasain orang ni. Orang cuek aja ngerasain orang. Tak mau dengerin. Tiba-tiba dia bilang, subhanallah, orang ini memang mantap lah. Orang terus, apa ni? Siapa mantap ni? Langsung orang ini jadi fokus semuanya. Tadi dia ngerasain orang, orang tak ada yang fokus. Tiba-tiba dia pakai, subhanallah, orang ini memang mantap. Orang langsung, apa ni? Siapa yang mantap ni? Siapa? Jadi orang fokus untuk mendekarkan dia menghibah orang. Hatta yang tabalqamu ila al-izgha, kemudian orang jadi apa nih sadar terus dengarkan apa yang dicakap dia. Fa istamilu dzikrullah fi tahqiqil khubuthi, dia menggunakan zikir lagi untuk menyukseskan perbuatan kejinya. Maksudnya apa? Dengan orang mendengar subhanallah hebat memang. Orang kan langsung terkesima, apa nih? Baru orang fokus, baru dia melanjutkan menghibah orang. Ini luar biasa. Zikir Allah digunakan untuk menarik orang yang untuk mendengarkan ribahnya. Kayak gitu. Macam-macam aja, masya Allah. Wa huwa yaqulu qalbi mashghulun bi fulan taballahu alaina wa alaihi. Walaysa marduhu ad-du'a bal at-ta'rif. Ada lagi contoh menghibah orang. Tapi dia gambarnya macam bukan ghibah modelnya. Contoh seorang mengatakan, qalbi mashghulun bi fulan taballahu alaina wa alaih. Saya nih hatiku nih sekarang lagi kepikiran sama si fulan tuh. Kepikiran sama, semoga Allah menerima tobat kita dan tobatnya gitu. Hah? Dibilang nih, ya Allah hatiku nih sekarang lagi kepikiran. Kau ngapa nih? Aku sekali lagi terpikir si fulan tuh. Ya semoga Allah menerima tobatnya dan tobat kita dan tobat dia. Orang kenapa dia memang kok tobat nih? Kan gitu. Kan ngerasain orang nih. Dia memang kepikiran, semogalah Allah
menerima tobat kita dan tobatnya. Lah orang berpikir, kenapa emang si Fulan mesti dia berlaku tak betul ni? Meriba orang jatuhnya, tapi bahasa dia bahasa doa. Ha, inilah. Jadi ibadah-ibadah, kalimat-kalimat zikir, doa ini justru digunakan untuk alat untuk meriba orang. Orang kan jadi tahu. Kalau orang itu tak ngomong, mana ada orang tahu. Ya. Semoga kita dan Fulan diampuni dosanya lah. Kepikiran betul aku sama dia ni. Ha, orang jadi tahu emang kenapa kan? Jadi menghiba namanya. Walaysa ghurdua du'a bal at-ta'rif. Dia sebetulnya niatnya bukan doa, tapi ngasih tahu saja supaya orang tahu. Orang tahu, oh berarti Fulan ni mesti habis melakukan dosa apa nih. Makanya dia doakan supaya diterima tobatnya. Walau qasada du'a la'afahu. Kalau memang dia niatnya doa, tentu dia menyamarkan doanya, tak perlulah dia bilang gitu, ya Allah ampuni Fulan, ya Allah. Di dalam hati dia doa, tak ada orang tahu. Doa Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya si Fulan, tobatnya si Fulan. Orang kampung tahu semua. Ustaz, memang Fulan dia malam tadi bikin apa? Kok doakan macam gitu? Itu namanya ngerasain orang, tapi casingnya doa. Itu orang tak tahu, jadi satu masjid satu kampung tahu semua itu. Masya Allah, orang dah meninggal didoakan, nah semoga lah Allah mengampuni dosanya ini, apa tuh pekerjaannya ini, apa semoga Allah mengampuni dosanya ini sekalian. Kau ni ngasih tahu orang kalau pekerjaannya tak bagus, dosanya banyak. Sah itu. Kemudian makadzalika walau tamma qalbuhu li ajli lakatama aibahu wa maksiatahu. Kalau lah memang dia tadi kepikiran betul sama si Fulan tu, merasa apa namanya, ya sedih, peduli, tentu dia justru menyembunyikan aibnya, jangan malah disebar-sebarkan ke orang. Dan kemaksiatannya tak usah diceritakan ke orang. Memang dia tuh dulu memang tukang mabuk, semoga Allah mengampuni dia lah. Kenapa? Dia memang dulu tuh tukang mabuk. Nah, memang semoga Allah mengampuni dia lah. Kau ini sebetulnya nak doa, kan nak menghibur orang. Kadzalika al-mustami qad yuziru ta'ajjuban min kalamil muktab hatta yazidu nasyatuhu fil ghibah. Al-mustami hadul muktabain. Begitu juga orang yang mendengarkan. Kadang-kadang orang yang mendengarkan ini dia menampakkan kekagumannya terhadap cerita orang yang menghiba tadi. Dia cuma dengar aja. Oh, iya kan. Iya gitu. Ah, yang cerita tambah semangat. Iyalah apa pula katanya. Tambah semangat ya. Katanya. Iya masa. Iya betul. Oh, tambah semangat, ditambahin di bumbu macam-macam. Nah, jadi dia menunjukkan kekagetannya tuh. Oh, ya, oh itu aku baru tahu. Hatta yazidunah satu melibat, sehingga orang yang melibat tadi tambah semangat. Dia tambah semangat. Bah, pendengar dia tambah semangat tadi. Ha, langsung ditambah. Walil bustami' hadul muktabain, kata Rasulullah. Orang yang mendengar itu salah satu di antara orang yang ngerasain orang yang menghibah. Maksudnya sama, yang dengerin sama yang ngomong sama yang dengerin sama-sama dosa. Gitu, sama-sama dosa. Kadzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kaifa idza harraka nasyatahu bi ta'ajjub wa kadzalika qad yakulu da ghibata fulan wa huwa bi qalbihi harakarihin li ghibati innama fardu ayyu rafa bi tawarru. Ah, ini adul lagi tengoklah. Mendetail ilmu-ilmu hati ini, kadang-kadang kita ini tak sadar kalau itu salah, tetapi ternyata salah. Ada lagi. Begitu juga Rasulullah sekadari kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai apa idza haraka nasadu bi ta'ajjub. Kadzalika kalau begitu tadi yang apa walal mustami hadul muktabain, orang yang mendengarkan itu termasuklah orang yang menghibah. Terus bagaimana jika orang tersebut menyebabkan orang yang menghibah tadi jadi semangat dengan kagum. Wa kadzalika qad
yaqulu da ghaibata fulan. Sekarang gini. Dia sebetulnya ini kagum nih. Maksudnya dengan cerita ini, oh, di dalam hati ini kagum. Kagum dia. Tapi dia bilang gini. Eh, kau ni tak usahlah meribah fulan. Katanya. Kau tak usah meribah fulan. Wa huwa biqalbihi ghairu karin li ghibati inma qad ayyurafa bitawarru. Nah, dia ketika dia ngomong, "Eh, kau ni tak usahlah meribah fulan." Padahal di hati dia tu senang dia cerita tu, dia senang hati dia. Tapi lisan dia bilang, "Eh, kau ni tak usah meribah fulan lah." Kenapa dia bilang gitu? Dia bilang gitu untuk menampakkan kepada orang ni bahwa dia ni tak suka meribah orang, maksudnya. Padahal hati dia tu suka. Tapi casing macam, eh kau dia tak usah menghibah orang lah. Padahal, oh gitu rupanya. Dan di hatinya tuh suka, tapi yang ditampakannya macam tak suka. Ah, ini lagi kacau. Seorang orang dia nak tampak alim, soleh, tidak suka menghibah orang. Padahal hatinya tuh suka. Eh kau ini tak usah menghibah orang lah. Padahal hatinya lanjut. Gitu. Iya. Nah, ini apa tak kurang ajar orang macam gini? Dia menyembunyikan hakikat dirinya, gitu. Yang ditampakkan bagus, padahal jelek betul. Jelek betul. Dia suka, tetapi yang ditampakkan, janganlah, tak usah ngomongin lah. Nah itu. Wa qauli laisa hahuna. Wa kana ba'duhum ya'taziru indal amir. Bukan ini. Au fi'lihi mana ni innama ghadu ayyurafa bitawarru. Jadi dia ngomong gitu tadi cuma supaya dia supaya dikenal sebagai orang yang warok, enggak suka menghibah orang. Makanya dia cakap, "Eh, kau tak usahlah ngomong-ngomongin orang, tak usah menghibah." Wa dzalika la yukhriju an izmil ghaibah. Perkataan seperti itu tidak bisa mengeluarkan dia dari dosa menghibah orang. Enggak bisa. Keluar dosanya itu kalau memang hatinya betul-betul ingkar. Baru keluar dosanya. Dia tak ikut dosa. Tapi kalau hatinya tak ingkar, hatinya tetap suka gaya-gaya aja biar nampak alim. Nasihatin orang, jangan menghibah orang kau nih. Nah, itu masih tetap dosa dia. Malam yukriha biqalbihi. Wa yuwarritu fil izmir ya. Selagi dia tidak membenci riba itu, ya, di dalam hatinya. Dan itu juga bisa menyebabkan dia terkena dosa riya. Riya itu tadi nampak-nampakkan bagus. Bal yukhriju minal ismi bi ayyi yukrihahu qalbu wa yukadzibu al muhtaba wa la yusaddiqu alayhi li annahu fasiqun yastahiqqu takdzib. Bagaimana seorang ibu-ibu yang gitu ada orang menghibah, dia dengarkan, macam mana supaya dia tidak dosa? Gimana caranya? Jadi sini satu, bisa mengeluarkan dia dari dosa. Nomor satu, bi ayyukrihahu qalbu. Nomor satu, hatinya tak suka. Memang tak suka dicerita-cerita orang ini. Memang hatinya memang tak suka. Bukan cuma mulutnya aja tadi seperti tadi. Tidak. Kemudian wa yukadzibal mukthaba, dia mendustakan orang yang ngomong tadi. Enggak percaya. Alah, tadilah macam itu. Ya maksudnya gitu. Dia tidak tadilah bagi tadi. Walai sotiku alih, dia tidak membenarkan apa yang dikatakan. Tak benarkan. Tidaklah, tak gitulah, tak gitu. Tak percayalah. Dia tak suka apa yang disampaikan tadi. Kemudian dia tidak mau mempercayainya. Kenapa? Dia annahu fasikun, karena sesungguhnya orang yang mengriba orang itu adalah orang fasik. Orang fasik. Orang yang mengriba orang lain itu namanya orang fasik. Nah, orang fasik yastahiqqu at-takdzib dan dia berhak untuk tidak dipercayai. Nah, enggak ngomong enggak usah percaya. Itu orang fasik itu. Jadi kalau kita naudzubillah, jangan kita lah
Orang yang suka menghiba orang lain itu adalah termasuk golongan orang-orang yang fasik. Dan boleh, maksudnya di orang seperti itu berhak untuk tidak dipercaya omongnya. Nah, gak usah percaya lagi, memang dia tukang apa ini menghiba orang. Wal muslimun madhkur bila ghibati yastahiq wa isaru dhanni bihi. Sedangkan orang muslim yang diceritakan ya, yang diribain tadi itu berhak untuk dihusnudzanni. Ah, tak gitulah. Maksudnya itu tak gitu. Saya rasa gitu orang bagus kok. Tak gitu, salah paham aja gitu. Husnudzan sama orang, takkanlah dia gitu. Taklah. Tak gitu. Maksudnya itu ya orang-orang yang diceritain dia. Nah, itu berhak untuk dihusnudzanni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama minal muslimi damahu wa irdahu wa malahu wa ayyudzanna bihi dzannusu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dari seorang muslim darahnya, kehormatannya, hartanya, dan mengharamkan untuk dia disangka dengan persangkaan yang buruk. Enggak boleh. Gak boleh bunuh, darahnya dijaga, kehormatannya juga dijaga, hartanya gak boleh dicuri, gak boleh dirampok dan lain sebagainya. Haram. Kemudian dia juga tidak boleh disangka buruk kalau orang yang muslim tuh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falghibatu bil qalbi haram kama annahu bil lisani haram illa ay yatturra ila ma'rifatihi bi'izu la yumkinu tajahul. Menghibah dengan hati itu hukumnya haram. Seperti juga dengan lisan. Kecuali dia terpaksa ya, harus tahu. Yang tidak dimungkinkan untuk tidak tahu. Masih ada satu hal yang butuh, memang dia memang harus cari tahu nih, harus cari tahu. Maksudnya gini, contoh nak cari menantu, ibu-ibu, bapak-bapak cari menantu. Karena nak cari menantu ini macam mana? Ya tentu tanya, nah. Itu anaknya macam mana ya? Namanya nak cari menantu. Jangan asal lembat aja. Aduh, ternyata udah jadi menantu. Aduh, cuman salah siapa dulu, kenapa tak tanya-tanya dulu? Gitu. Kita bukan menyebarkan aib orang, tetapi ini kita terpaksa butuh harus tahu, gitu. Karena kita disuruh mencari apa ini, cuman suami ataupun istri yang soleh, soleha. Tentu kita harus tahu dulu. Tidak itu lamar, tuh lamar. Selamar aja tak tahu macam mana karakternya, sifatnya, agamanya seperti apa. Tanya enggak apa-apa. Bu, itu anaknya gimana ya? Anu salatnya, aduh. Entahlah, macam tak sholat budak tuh. Ah, itu. Tuh macam mana? Budaknya tuh pemarah umpamanya. Ini kita mau mencari tahu untuk satu hal ya, sebenarnya pernikahan dan sebagainya. Pemimpin, ya, pemimpin juga gitu. Asal jangan tengok partainya saja, tengok dulu. Bukan masalahnya menghibah orang. Ini gimana ya? Orangnya karakternya gimana? Ini sifatnya gimana ini? Ini agamanya gimana? Ya, ini kejujurannya gimana? Amanahnya macam mana ini orang? Bukan kita nak ngerasain orang. Tengok apa kok partai ini aku pilih? Ya, kita tak begitu. Tapi mencari tahu itu tidak disebut dengan ghibah. Nah, karena kita disuruh Allah mencari pemimpin yang memang betul-betul yang bagus, yang amanah. Macam mana kita tahu? Kalau kita cuma nengok sepanduk aja yang bersepah di jalan-jalan, kita tak tahu. Siapa muda pokok entah yang handsome ke, yang dipilih ke, apa yang apa ke. Nah, tak gitu. Tapi ini orangnya gimana, amanah tak ini orangnya? Ah, ini dia anu begini. Bukannya ngerasain orang, oh ya udah kalau gitu takdirlah, aku tak nak pilih dia. Ini gini-gini, nah gitu. Ini kita nak milih pemimpin. Orang nak cari menantu aja harus milih pemimpin yang membat aja. Ibu-ibu,
ibu-ibu kalau nak cari menantu, nak cari menantu ada anak bujang datang, dia ngasih duit ibu, ya. Tapi orang dia kelakuan dia, ya, ya begitulah mamanya. Terus ada yang datang tak kasih duit, tapi perilaku dia bagus, macam mana akhlaknya di masyarakat bagus, ini bagus, pandai anaknya. Tapi ketika meminang dia, bu, cuma tak bawa hadiah. Apa? Yang satunya di ahli masyarakat, ya perilakunya orang bagus orangnya ini, tapi datang dia bawa hadiah banyak, bawa duit banyak, mana yang nak dipilih? Ha, itulah, itu cara nak milih menantu, bu. Itu macam nak milih pemimpin. Itu. Nak milih yang bagus ke nak milih yang ngasih duit? Ha, itu, bu. Nak pilih yang ini. Jadi kalau pemimpin dah tahu ada anak bujang, tukang mabuk umpamanya kan, nak ini itu, tapi ini dalam ranah ibu ngasih duit 10 juta ni bu, hadiah bu, kata dia. Ada anak bujang tukang azan datang lamar, dia kelakuan dia bagus, ibu pun tahu dia bagus, tapi datang tak bawa semangka sebiji. Bawa semangka sebiji, kata yang itu 10 juta bu dia bawa, tapi kelaku dia tak betul dekat kampung tu, mana nak ibu pilih? Ha, itu dia. Itu baru menantu ni. Apalagi memilih pemimpin. Ha, pemimpin menantu tu nak mimpin anak ibu. Itu aja kita nak kena pilih yang betul. Apalagi nak mimpin kita punya negeri, kita punya kampung ni. Tentu itu akan lebih anu lagi. Mencari mana? Orang pokoknya cari yang agamanya bagus, orang yang amanah. Itu saja. Orang yang bagus, yang amanah, adil, ya. Bagaimana? Minta maaf sama yang diribain. Minta maaf. Harus minta maaf. Kalau nunggu raya, kalau umur sampai. Ini masalahnya. Kalau kita sadar lebih tinggi bahaya orang ini. Nah. Kita sadar malam, kita sholat, kita doakan dia. Ya, ya itu sudah okey, tetapi aslinya harus dia minta maaf. Karena itu termasuk dosa Adam, dosa anak Adam. Yang kita, ini kita punya, kita harus ada permintaan maaf. Kalau memang dah darurat tak bisa, macam mana lagi, ya lah doakanlah, sedekahlah, apalah, atas nama dia. Itu begitu. Tak cukup lah, apa pula malu. Minta maaf lah. Kalau itu enak aja nanti bang ngerasin orang doakan, ngerasin orang kan doakan. Padahal dia kalau tahu betul tinju dia, kau doakan, doakan juga kau ngomong, kau tak betul, kau tinju kan. Aku banyak doakan, kau tak mau tahu. Aku sakit orang kau bilang gitu. Nah, kalau dah minta maaf kan ada aman gitu kan. Nah iya, tak ada masalah. Orang tu kalau ngomong baik-baik, insya Allah tak ada masalah. Kalau malu ni tak boleh lah. Kita minta maaf, kita salah. Kita masuk di mana ni? Mata yurafasu bil ghibah. Ini nanti tapi pekan depan. Kapankah ghibah itu diperbolehkan? Ada yang diperbolehkan tuh. Tapi pekan depan kita nak tahu apa ini. Ada ghibah diperbolehkan pula tu tak dosa. Ini dia. Itulah insyaAllah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bisa berapa? 5 menit. Okey. Sedikitlah. Jadi tapi kita lanjutkan nanti supaya babnya nyambung, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya menyelamatkan lisan kita dari berbohong, daripada menghibah orang. Ya Allah. Itu semua mengantarkan kepada neraka. Jalan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menjamin bagiku dua perkara, maka dia akan masuk ke dalam surga.
yaitu apa? Ma baina safatain wa ma baina rijlain. Au kama qala, yaitu menjamin, menjaga apa yang antara dua bibirnya, yaitu lisan, atau dan apa yang antara dua kakinya, yaitu kemaluan. Kalau bisa jaga itu, maka dia akan masuk surga. Inilah susahnya nih nak jaga ini. Nak bohong susah. Jangan pemimpin-pemimpin yang suka bohong, jangan. Ha, itu dia. Jangan. Pokoknya yang jujur-jujur, yang amanah, yang tabligh, yang fatonah, yang pintar. Ini sekarang masalah kampanye. Kalau kita kampanye, saya kampanye standar. Saya ini kampanye, kampanye standar. SOP, SOP syariat, saya kampanye. Amanah dia yang pas itu, ah itulah. Saya terserah nih, terserah. Karena yang dipentingkan adalah agama. Ibarat itu tadi, kita milih menantu, mungkin cari yang agamanya bagus, yang akhlaknya bagus, ya, amanah dan sebagainya. Karena kita sayang terhadap anak kita, maka ini kita sayang terhadap kampung kita ini. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.